Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini saya akan kembali makan beras mentah ya, langsung dari karung nih guys. Beras lokal baru digiling, tapi kali ini tempat makannya sedikit berbeda ya, itu di atas toren di sana loh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke sana, naik ke atasnya ya, dan makan beras di atasnya. Let's go. Tangganya gimana ya, lentur, jadinya ngeri juga sih. Wah, beras seberat ini, tapi alhamdulillah udah nyampe ke atas walaupun was-wasan. Ayo ke arah sana. Nah, dari sini pemandangannya tahu sendiri guys, banyak pepohonan pisang tuh guys. Sebelah sana ada kolam, ini genteng-genteng dapur rumah ya, itu sebelah ada dinding rumah, lumayan tinggi guys, 6,5 meter. Nah, sebelah sana tuh ada kebun jagung, ada padi yang baru disebar, ada pohon mangga, pohon pisang, pohon jengkol nih. Nah, sebelah sana tuh ada kolam, cuman belum ada ikannya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung kita ikat beras mentahnya ini. Guys, memang kalau dia beras lokal nggak seputih beras kalau beli di Indomaret ya, dia masih agak kemerah-merahan. Sebelum makan jangan lupa baca doa dulu supaya apa yang kita makan menjadi berkah ya. Ngapain kalian di bawah? Jangan berisik. Hey, Pak Delo lagi syuting. Ya udahlah, Pak De turun aja lah, udah sore. Kayaknya makan beras kali ini nggak jadi deh guys, soalnya di bawah banyak para bocil yang dia maksa pengen ikut naik ke sini. Jadi kan beresiko saya takutnya. Daripada mereka maksa naik, jadi saya turun aja. Maaf guys ya, jadi makan berasnya nggak jadi, saya turun aja. Sampai di sini videonya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nggak boleh di atas, bahaya buat anak kecil. Ini Pak dia aja naiknya deg-degan kok. Udah, kapan-kapan lagi ya.